中州大陆，这一切，公公，你能明白我此刻的吗？我如此信任，眼睁睁看着我，看着这中州大陆。啊，英雄，雷池内危机重重，唯有老祖宗进去。怎么突然生龙活虎了？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 205-210. Di bagian sebelumnya, Muyun berhasil meningkatkan kekuatan bola guntur api hitamnya, sehingga ia berencana akan memproduksinya secara massal dan akan menjualnya. Setelah itu, Muyun tiba-tiba saja kedatangan dua orang tamu yang berniat ingin melindungi aliansi Yun. Mereka adalah Lin Xiaotian dan Zhang Jihou. Di lain harinya, Mo Yun terlihat sedang menghabiskan 1 miliar kristal roh untuk membantunya menempa altar jiwanya ke tingkat 2. Tak hanya itu, Mo Yun juga mendapatkan harta berupa pedang jurang hitam dan buku yang berjudul 33 Hari Mempelajari 100 Formasi. Di sisi yang berbeda, Lembah Leishan mendapatkan serangan dari pasukan ras roh yang dipimpin oleh Zizi, Heiya, dan Longzu. Sehingga Lembah Leishan pun mau tak mau meminta Mo Yun untuk membantunya dalam melawan pasukan ras roh. Scene berlanjut di tengah-tengah kekacauan yang dibuat oleh Mo Yun dan melemparkan bola guntur api hitam ke perkemahan ras roh. Tiba-tiba saja Zizi bangkit dan dengan penuh emosi ia mencoba mengincar Mo Yun. Zizi pada awalnya sama sekali tak mengetahui siapa yang menyerang perkemahannya. Sampai pada akhirnya ia melihat lusinan bola guntur api yang ada pada tangan Mo Yun. Sehingga ia pun mulai menyadari kalau Mo Yunlah pelakunya. Sewaktu Zizi mencoba memberikan serangan kepada Mo Yun, Mo Yun itu langsung menggunakan senjata pedang jurang hitam untuk memberikannya perlawanan. Yang mana hal itu pun menyebabkan Zizi terhempas ke tanah. Melihat serangan yang mampu menghempaskan Zizi, Mo Yun merasa tak menyangka dengan kekuatan pedang jurang hitamnya. Tak berhenti sampai di situ, Mo Yun sempat mencoba kembali menyerang untuk mengakhiri hidup Zizi. Namun tiba-tiba saja dia digagalkan oleh sebuah serangan yang begitu dahsyat. Usut punya usut, serangan barusan ternyata berasal dari utusan ras roh yang bernama Sang Ming. Melihat kedatangan Sang Ming, Mo Yun sempat mencoba melepaskan serangan pertama kepadanya. Akan tetapi, serangan itu berhasil dihindari oleh Sang Ming dengan sangat mudah. Selanjutnya, Mo Yun kembali mencoba menyerangnya dengan melemparkan bola guntur api hitam. Sayangnya, serangannya lagi dan lagi berhasil dipatahkan dengan mudah. Tak menyerah begitu saja, Mo Yun pun memberikan serangan lanjutan berupa lusinan bola guntur api hitam yang kekuatannya sudah ditingkatkan. Namun usaha Mo Yun sama sekali tak membuahkan hasil yang baik. Bahkan Mo Yun tampak merasa terkejut dengan Sang Ming yang kondisinya masih baik-baik saja. Oleh karena usahanya yang berkali-kali digagalkan oleh Sang Ming, Mo Yun memutuskan berhenti menyerang dan mengaku menyerah. Sehingga ia mulai menanyakan apa yang sebenarnya Sang Ming inginkan. Sang Ming memberitahu kalau ia sangat menginginkan senjata pusaka jiwa yang ada di tubuh Mo Yun. Bukannya memberikan, Mo Yun justru melemparkan sebuah segel langit petir ungu untuk mengalihkan perhatian dari Sang Ming. Melihat Mo Yun yang melarikan diri, Sang Ming pun langsung melenyapkan segel langit petir ungu dan mencoba melepaskan serangan balasan kepada Mo Yun. Akibatnya, Mo Yun terus-menerus dikejar oleh serangan dari Sang Ming yang membuatnya sangat amat kerepotan. Merasa tak bisa melarikan diri dan mudah, Mo Yun memutuskan untuk berusaha menahan serangan dari Sang Ming. Hingga pada akhirnya, Mo Yun tampak begitu kewalahan karena serangan barusan. Meskipun sudah kewalahan, Mo Yun yang sangat percaya diri mengatakan kalau Sang Ming tidak akan pernah bisa menghabisi dirinya. Sebab ia yakin kalau seseorang bakal membantunya. Mendengar ucapan Mo Yun, Sang Ming memberitahu bahwasanya jika seseorang ingin menolongnya, maka seharusnya orang itu sudah menyelamatkan Mo Yun dari beberapa waktu sebelumnya. Tanpa menunggu waktu lagi, Sang Ming kemudian langsung mencoba menyerang Mo Yun. Akan tetapi, serangan Sang Ming itu tiba-tiba saja dihentikan oleh Lu Xingmu yang baru saja datang. Tak hanya Lu Xingmu saja, Futian, Lawang Yu, Gong Bongni, dan Xuan Bui juga ikut datang membantu. Melihat kedatangan Lu Xingmu, Sang Ming justru memilih untuk melarikan diri dan tak ingin berurusan dengannya. Menyadari hal demikian, Mo Yun tampak merasa sedikit takjub akan kehadiran dari Lu Xingmu. Lu Xingmu kemudian menyuruh Mo Yun untuk segera pergi ke Lembah Leishan dan menagih janji mereka untuk membiarkan Mo Yun masuk ke dalam kolam guntur. Sedangkan Lu Xingmu berencana akan pergi menyelidiki beberapa hal tentang ras roh. Beberapa saat setelah Yu Xingmu pergi, datanglah Li Xiaoqian dan Zhang Jihou yang melaporkan kalau mereka berdua berhasil meminimalisir korban dari Lembah Leishan serta berhasil menghancurkan ras roh.
Moyun kemudian memerintahkan mereka berdua untuk menunggu di luar lembah Leshen, sementara Moyun akan pergi ke dalam lembah Leshen terlebih dahulu untuk menagih sebuah janji. Di dalam perjalanan menuju lembah Leshen, Lin Xiaotian dan Zhang Jiho merasa sangat kebingungan dan Moyun yang justru memilih untuk berjalan kaki dan tidak terbang. Moyun memberitahu bahwa berjalan kaki adalah salah satu upaya untuk memberikan rasa hormat kepada lembah Leshen, terutama kepada Lin Zhenji yang merupakan seorang veteran terkuat di dataran Zhangzhou. Selepas Lin Xiaotian dan Zhang Jiho pergi, terungkaplah alasan mengapa Moyun tidak terbang, yaitu karena sebenarnya Moyun masih belum sembuh dari rasa sakit yang dia dapatkan dari Sang Mi. Jangankan untuk terbang, untuk berjalan kaki saja Moyun merasa sangat kesulitan, dan dia itu masih harus bersusah payah untuk melakukannya. Singkat waktu, Moyun akhirnya sampai di lembah Leshen dan bertemu Dan Leizi yang telah lama menunggunya. Di kolam guntur 9 surgawi, terlihat di sana kolam itu penuh dengan guntur-guntur yang menyambar. Pada saat yang bersamaan, Yu Xingmu tiba untuk menemui Li Zhenzi, yang ternyata terjebak dan sama sekali tak bisa meninggalkan kolam guntur 9 surgawi. Yu Xingmu tampak merasa sangat marah dengan Li Zhenzi, yang sebelumnya hanya menonton dan tak ingin menolong Moyun dari kejaran Sang Ming. Bukannya tak ingin menolong, akan tetapi jika Lin Zhenji pergi meninggalkan kolam guntur 9 surgawi, maka seluruh daratan Zhongzhou akan hancur. Pasalnya Lin Zhenji adalah salah satu orang yang menjaga segel jurang iblis, yang merupakan jalur keluar dari ras roh yang ternyata berada di kolam guntur 9 surgawi. Sedangkan Yu Xingmu adalah penjaga jurang iblis yang berada di altar batu hitam. Namun Yu Xingmu mengaku kalau ia sudah membuka segel jurang iblis. Dan alasan karena menurutnya dataran Zhongzhou telah damai selama ribuan tahun, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghilangkan kedamaian tersebut. Setelah itu Yu Xingmu langsung pergi meninggalkan Li Zhenji, dan di saat yang bersamaan Moyun tiba bersama Li Zhenji. Zhongzhou Daluan, ini semua, Gong Gong, kamu bisa mengerti saya sekarang tidak? Saya begitu percaya, benar-benar melihat saya. Tunggu, ini Zhongzhou Dalu. Ah, Yu Xiong. Sampainya Moyun di sana, ia tampak rasa ragu dan langsung melompat ke dalam kolam guntur 9 surgawi. Baru saja ia masuk, tiba-tiba saja ia langsung mendapatkan sambaran dari guntur. Meskipun terkena sambaran, tubuhnya sama sekali tak terluka. Melihat kondisi Moyun yang baik-baik saja, Li Ji tampak merasa sedikit terkejut, sekaligus kebingungan akan hal tersebut. Di sana Moyun segera mencoba menyerap guntur-guntur yang menyambarnya, dengan tujuan untuk meningkatkan bola api gunturnya menjadi lebih sempurna. Tak jauh dari sana, Lin Jieji sempat berusaha menggagalkan niatan Moyun dengan cara memasang sebuah formasi. Sebab niatan Moyun dapat menyebabkan kehancuran bagi kolam guntur 9 surgawi. Menyadari ada sebuah formasi, Moyun tampak sedikit kebingungan dari mana asal formasi tersebut. Ia juga berpikir kalau sepertinya ada sesuatu yang berbahaya tepat di bawahnya. Ketika Moyun mencoba memeriksanya, ia menjadi sangat terkejut, karena di bawahnya merupakan jurang iblis yang tersegel, sama seperti di altar batu hitam sebelumnya. Namun di sini terdapat perbedaan segel di antara kedua tempat, yang mana di altar batu hitam terdapat segel hitam, sementara di kolam guntur 9 surgawi terdapat segel guntur 7 warna. Dari penemuannya itu, Moyun mulai berpikir bahwasanya di dataran Zhongzhou terdapat lebih dari satu jalur ras roh untuk keluar. Meskipun terdapat segel guntur 7 warna, Moyun sama sekali tak mempedulikannya, dan ia itu akan terus menyerap guntur-guntur surgawi. Selang beberapa saat, Moyun tiba-tiba saja merasakan sesak di dadanya. Ia pun menjerit kesakitan, sehingga Moyun pun langsung mencoba memulihkan dirinya. Setelah itu, Moyun kembali menyerap guntur surgawi dan mencoba memurnikannya, dengan tujuan untuk menempa altar jiwa ketiganya. Beberapa saat kemudian, guntur-guntur itu mulai terserap ke dalam tubuh Moyun, dan nampak ada beberapa mutiara guntur yang mengelilingi altar jiwa Moyun. Mutiara guntur itu adalah inti dari guntur ilahi 9 surga, dan semua kekuatan guntur-guntur surgawi yang terkandung di dalam mutiara guntur setara dengan puluhan ribu bola guntur api hitam buatan Moyun. Moyun merasa tak menyangka kalau di kolam guntur 9 surgawi terdapat mutiara guntur. Alhasil, mutiara-mutiara guntur itu langsung diserap ke dalam altar jiwa dari Moyun.
Setelah menyerap guntur-guntur surgawi, Muyun sudah merasa puas dan cukup, sehingga ia mulai keluar dari kolam guntur 9 surgawi. Tak jauh dari sana, Lin Jieji tampak terluka karena upayanya yang sebelumnya yang diam-diam mencoba menahan Muyun. Lin Jieji tampak merasa begitu khawatir karena tindakan Muyun sebelumnya dapat membuka segel yang menutup jalur Rasro. Selain merasa khawatir, ia juga terlihat merasa senang karena ia tak perlu lagi terkurung dan menghabiskan waktunya untuk menjaga segel tersebut. Setelah itu, Lin Jieji menghampiri Lei Ji dan menyampaikan sebuah perintah agar semua murid di Lembah Leishan mulai berlatih di Lembah Guntur. Tentu saja itu untuk melatih teknik sejati dari Lembah Leishan, yakni teknik sejati 10.000 Guntur. Ia juga memberitahu kalau situasi di dunia akan mengalami perubahan besar, yang mana seorang pahlawan akan segera bangkit. Oleh karena itulah, dia ingin Lembah Leishan juga ikut menjadi tokoh dalam perubahan besar tersebut. Lin Jieji juga mengatakan kalau Lembah Guntur bukanlah tempat yang pantas untuk Lembah Leishan. Maka dari itulah ia menyuruh agar semua orang bersiap untuk pindah ke puncak Tong Tian. Alasan Lembah Guntur pindah dari Lembah Leishan menuju puncak Tong Tian adalah karena rusaknya segel, yang menyebabkan petaka bagi dunia karena serangan para Rasro. Setelah menyampaikan perintah kepada Lei Ji, Li Zhejin pun berencana untuk menemui teman-teman lamanya. Di sisi lain, Moyang tampak sedang memberikan kabar kepada Muyun mengenai sekte darah bayangan hijau yang kesulitan untuk menahan serangan dari pasukan Rasro dan berbanding terbalik dengan Tanah Suci Chiyao. Menurut Moyang, alasan mengapa Tanah Suci Chiyao dapat menahan serangan pasukan Rasro adalah karena warisan Tanah Suci Chiyao jauh lebih kuat daripada sekte darah bayangan hijau. Muyun kemudian memberitahu kalau Sang Ming sedang berada di daratan Zhongzhou, sehingga ia memerintahkan Moyang untuk menyebarkan kabar itu agar orang-orangnya menjadi lebih waspada. Setelah itu, Muyun mulai mencoba untuk menyempurnakan kekuatan bola guntur api hitamnya bersama dengan Xing Ming dan Gu Yufan. Beberapa saat setelahnya, Xing Ming dan Gu Yufan tampak merasa sangat gembira karena telah berhasil menyelesaikan bola guntur api hitam versi baru, yaitu adalah bola guntur pemusnah. Kenapa kamu senang? Kayaan pili dan bucu. Ini aku akan mencoba bagaimana? Tentu! Bola guntur pemusnah adalah salah satu eksperimen Muyun yang disempurnakan dan menggunakan guntur 9 surgawi dan menggabungkannya dan api surgawi. Menurut Muyun, bola guntur pemusnahnya kali ini kemungkinan dapat melenyapkan seorang praktisi di ranah Nirvana tingkat 6. Bola guntur pemusnahnya kali ini kemungkinan dapat melenyapkan seorang praktisi di ranah Nirvana tingkat 6. Lalu Muyun memberikan perintah untuk memproduksi bola guntur pemusnahnya dalam jumlah yang besar. Sehingga gerbang Yushian dan Aula 3 Pilar, Muyun akan menjual bola guntur pemusnah dan harga 2 kali lipat dari harga aslinya. Singkat waktu, salah seorang prajurit melaporkan kepada Meng Yifan kalau aliansi Yun memproduksi bola guntur versi baru, yakni bola guntur pemusnah dengan harga yang meningkat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ia juga memberitahu bahwa bola guntur pemusnah itu bisa menghabisi praktisi Nirvana tingkat 6. Mendengar kabar itu, Meng Yifan pun merasa sedikit terkejut dan langsung memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membeli bola-bola guntur tersebut. Muyun juga menciptakan qi mian lei. Jishu gongmai. Muyun, wo shangkou. Setelah itu, Meng Yifan masuk ke dalam sebuah ruangan yang mana di sana terdapat mayat mengguliang yang diawetkan dan cara dibekukan. Merasa tak sanggup untuk melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, Meng Yifan pun memutuskan untuk memberikan sebuah kekuatan tak terbatas dan cara memasukkan roh raja darah ke dalam tubuh Meng Yifan. Tanpa berlama-lama lagi, Meng Yifan langsung memulai ritual dan memasukkan tubuh Meng Guliang ke dalam sebuah kolam. Beberapa saat setelahnya, tubuh Meng Gualing pun mulai muncul ke permukaan berserta dengan kebangkitan Raja Darah yang berada di dalam tubuh Meng Gualing. Di luar dari Sekte Darah Bayangan Hijau, terdapat dua Raja Roh bersama dengan pasukannya yang berencana akan menghancurkan Sekte Darah Bayangan Hijau. Tak berselang lama, Meng Gualing atau Raja Darah pun datang dan mencoba memberikan gertakan kepada mereka berdua. Raja Darah merasa kalau kultivasi kedua Raja Roh itu tidaklah buruk, sehingga ia berencana untuk mengendalikan mereka berdua dengan tekniknya. Tak tinggal diam saja, kedua Raja Roh itu kemudian langsung mencoba menghindar dan melarikan diri. Akan tetapi, pada akhirnya mereka tetap berhasil dikendalikan oleh Raja Roh Darah. Setelah itu, atas perintah Raja Roh Darah, mereka berdua pun mulai menghabisi dan menyerang seluruh pasukannya sendiri.
Di sisi yang berbeda, terlihat Li Jielin pergi menghampiri seorang teman lamanya yang merupakan wanita Sain di tanah suci Xiao. Melihat kedatangan Li Zhenji, wanita Sain itu mulai bertanya-tanya mengapa ia meninggalkan kolam guntur 9 surgawi. Li Zhenji pun memberitahu bahwasannya segel jalur rasa roh di lembah Leshen telah rusak dan menurutnya itu semua adalah kehendak langit. Ia mengaku merasa tak menyangka kalau Mu Yun bisa selamat dari kolam guntur 9 surgawi dan bahkan berhasil menerobos ke altar jiwa tingkat 3. Oleh karena Mu Yun menyerap guntur sejati 9 surgawi, maka segel rasa roh tak akan bertahan untuk waktu yang lama lagi. Lantas wanita Sain mengatakan kalau Li Zhenji tak perlu khawatir sebab segel rasa roh yang ada di tanah suci Chiao masih utuh. Terlebih lagi, jika pasukan rasa roh mencoba membuka segelnya dari luar, mereka sama sekali tak mungkin bisa melakukannya, karena mereka tak dapat menerobos ke dalam tanah suci Chiao. Kemudian Li Zhenji mulai membahas seseorang yang tubuhnya dibentuk dan aliran spiritual dari rasa roh, serta tubuhnya merupakan tubuh dewa bela diri, Yamuni, dan kemungkinan orang yang dimaksud adalah Yu Xingmu. Sebelum pergi, Li Zhenji memberitahu kalau Mu Yun akan membawa perubahan besar di daratan Zhongzhou. Setelah Li Zhenji pergi, tiba-tiba saja wanita Sain memuntahkan sebuah darah karena sedang mengalami sakit yang parah. Pada saat yang bersamaan, secara mengejutkan, Xiao Yun tiba dan mulai merasa khawatir dengan kondisi wanita Sain sebagai gurunya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti saya di sini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.